Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya KPS Vlog. Kali ini saya ada di lokasi wisata Silancur Highland di kaki Gunung Sumbing, sebelah tenggara ya tepatnya. Saya mau coba untuk muncak dari sini menggunakan drone ini ya, Raja Wali Volt 7, transmitternya Radio Masa Zulu. Saya pakai baterai 6000 mAh dan goggles DJI versi 2 ya, dengan antena helikal. Saya coba jaraknya sekitar 5 km ya teman-teman. Oke, kita saksikan videonya. Oke, take off. Dan saya akan coba melihat home point saya. Ini saya take off dari warung yang di sini ya, di lantai 2. Lokasinya tepatnya bukan di spot Silancur, tapi di dekat situ ya. Dan ini saya langsung menuju ke Gunung Sumbing. Di sini banyak tersedia glamping ya, spot untuk glamping. Dan ini adalah tempat parkir sepertinya ya, untuk menuju ke spot glamping. Itu di sebelah kanan itu ada ya teman-teman, dan di depan sana itu juga ada Linggarjati dan Mangli Skyview ya. Di sebelah kiri kita tuh ada desa ya, namanya Desa Mangli, sesuai dengan namanya ini ya. Dan ini adalah keempat kalinya saya mencoba muncak ke Gunung Sumbing. Yang ketiga kali itu saya dari arah Keledung ya, dari arah barat laut. Dan ini kita melewati spot glamping Linggarjati. Ini saya coba muncak dari arah Silancur, dari arah tenggara ya teman-teman. Dan di sini ada ngarai atau lembah yang cukup dalam. Namun di depan ini masih ada bukit yang difungsikan sebagai perkebunan sayur. Coba saya tinggikan drone-nya. Di samping atau di sebelah kiri ini ada spot Neval Panjava juga ya, sama ada negeri sayuran Sukomakmur kalau nggak salah. Ya, kapan-kapan saya akan coba explore dari sana. Dan ini adalah ladang terakhir batasnya ya, sebelum memasuki area hutan. Untuk sinyal gambar waktu terbang di sini tuh banyak interferensi ya teman-teman, jadi sinyal gambarnya tidak terlalu bagus. Namun sinyal remote ini aman ya. Ini di sebelah kanan saya juga ada jurang ini. Gunung Sumbing ini memiliki ketinggian puncak 3371 mdpl ya, dan memiliki beberapa puncak. Ada puncak Raja Wali, puncak Sejati, dan ada puncak Kawah serta puncak Buntu ya. Kalau dari sisi tenggara ini, dari jalur pendakian Mangli ini, kita akan bisa mengeksplor puncak Sejati ya. Ini tampak ada aliran sungai. Hutannya masih cukup lebat di area sini. Namun tidak lama lagi kita akan mulai memasuki sabana ya. Jadi ciri khas Gunung Sumbing ini lereng atasnya itu terdiri atas sabana,
seperti Gunung Merbabu dan juga Gunung Sindoro ya di sebelahnya. Tampaknya jalur pendakian itu yang sebelah kiri ini ya teman-teman. Sebelah kiri ini tampak ada jalur, dan di bawah itu tampak ada pos untuk camping ya. Itu ada tenda biru. Dan di sebelah kanan jurang ini juga ada area untuk camp. Nah, ini jalurnya yang mana yang menuju ke puncak ya? Mungkin tampaknya sebelah kanan ini ya. Sebelah kanan ini bawah kita lihat ada jalur pendakian. Dan di depan kita ini ada satu tebing yang sangat epik. Kalau dari tempat saya take off ini bentuknya seperti huruf S. Di Gunung Sumbing ini memang banyak tebing-tebing semacam ini. Juga dari arah barat laut itu. Sini juga kita bisa melihat ada tebing lagi cukup tinggi. Jadi mungkin sepertinya jalur pendakian itu ada sebelah kanan ya, ada di atas tebing ini. Jarak dari tempat saya take off ke puncak itu sekitar 4,5 km. Oke, sebentar lagi akan sampai di bibir kawahnya. Oke, jarak 4,5 km ini kita sudah sampai di bibir kawah. Sini ada puncak yang ada benderanya, coba saya akan lewat. Ini tampaknya ada beberapa pendaki, dan di sana itu lur sana adalah Gunung Ungaran ya. Oke, saya akan berputar karena kalau terlalu kanan nanti sinyalnya akan ketutupan ya. Saya coba akan lihat puncak sejati ini. Oke, saya mau menyapa pendaki-pendaki ini. Dan itu ada papan tulisan. Mungkin teman-teman bisa pause ya videonya. Itu ada tulisan Puncak Sejati 3371 MDPL. Saya akan coba ke arah kiri ini. Sini ada batu-batu yang besar, dan ini ada turunan ya. Dan ini adalah batas untuk saya berputar lagi ya, karena kalau saya terlalu ke kiri nanti ada di balik kontur gunungnya ya. Jadi kalau terbang FPV itu harus sinyalnya harus selalu LOS atau line of sight. Jadi drone harus selalu terlihat oleh remote ya, tanpa terhalang. Sebelah sini ini ada Gunung Merbabu dan Gunung Merapi yang masih cerah. Tadi pagi saya sempat muncak ke Gunung Merapi sebelum menuju ke sini ya. Dan itu di depan kita itu ada warna putih-putih, itu adalah bagian yang masih aktif, masih mengeluarkan asap itu sedikit.
dan tonjolan bukit yang gak besar itu adalah puncak Raja Wali. Gunung yang jauh di sana itu mungkin Gunung Selamet ya. Coba saya akan mendekati kembali puncak sejati. Dan ini adalah puncak pendakian. Nah, di sana tuh di balik gunung ini terlihat Gunung Sindoro ya, dan Gunung Perahu. Saya coba akan menuju ke sebelah kanan. Di tengah kawah ini ada kubah lava lama yang sudah mengeras ya. Oke, kita akhiri eksplorasi kita kali ini di puncak Gunung Sumbing dari sisi tenggara. Terima kasih Gunung Sumbing. Pemandangan dari atas ini sangat epik. Itu kita bisa melihat Gunung Merbabu dan Merapi dari jauh, dan juga Gunung Ungaran. Saya coba kembali akan melihat ke arah Gunung Sumbing. Oke, kita akan pulang ke home point sambil menikmati pemandangan dari atas ke arah spot Silancur ya. Kalau Nepal Panjava itu sebelah kanan itu ya teman-teman. Mungkin sana kebun sayur Sukomakmur ya, negeri sayur Sukomakmur maksudnya. Coba nanti kapan-kapan saya akan explore dari sana. Benar indah hari ini pemandangannya, meskipun masih agak sedikit berawan ya di depan, cuman secara umum ini cerah cuacanya. Dan kita sudah sampai di perkebunan sayur ini, Desa Mangli. Thank you.
Maaf kalau eksplornya cuma sebentar tadi di atas gunung karena memang hanya bisa melihat satu puncak saja ya. Ini banyak spot untuk glamping ya. Sayangnya memang tidak bisa membawa kendaraan roda 4 sampai di sini karena jalannya itu mungkin agak sempit ya. Jadi parkirnya harus di bawah sana. Kemudian ke atas itu harus naik ojek. Sebelah kiri ini juga ada spot untuk glamping, namanya Bukit Triangulasi ya. Pemandangannya benar-benar indah di area sini. Oke, saya persiapan untuk landing. Terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya.